Batu Malang menjadi destinasi wisata dengan berbagai tujuan yang menarik. Jadi Anda bisa mengunjungi rekomendasi tempat wisata di Batu Malang yang populer seperti wisata sejarah, alam, kemudian modern, keluarga, kuliner, dan yang lainnya. Nama Batu Malang sudah sering didengar sebagai tujuan wisata favorit. Di kota Batu Malang ini selalu ada wisata yang baru yang bisa Anda kunjungi saat liburan. Berikut contoh sajikan 3 wisata baru di kota Batu Malang yang menjadi referensi saat Anda liburan di kota Batu atau Malang. Satu, Songgoriti Hot Spring. Kini di Kota Batu terdapat destinasi wisata baru, yaitu Songgoriti Hot Spring. Wisata ini merupakan kafe resto sekaligus wisata air panas. Jadi wisatawan akan dimanjakan oleh perbukitan, kemudian pemandangan yang indah, serta sejuknya udara Kota Batu. Destinasi ini dibuka pada tanggal 18 Februari 2023. Saat berkunjung ke sini, kamu dapat merasakan sensasi air panas belerang yang mengalir dari sumber mata air alami di bawah Candi Songgoriti. Destinasi baru Kota Batu ini berada di Jalan Raya Songgoriti, nomor 31 Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Bila kamu dari alun-alun Batu, hanya butuh 5 menit saja untuk sampai di Songgoriti Hot Spring. Tempatnya yang strategis di tengah hijaunya lembah perbukitan membuat udara yang sejuk dan juga alami. Untuk jam operasionalnya, kamu dapat mengunjungi wisata ini setiap hari mulai jam 9 sampai jam 22.00, dan rencananya akan buka 24 jam. Untuk tiket masuknya saat ini kamu hanya harus memesan makanan dan minuman di kafe resto minimal Rp50.000. Setelah itu kamu bisa bebas menikmati fasilitas yang ada di Songgoriti Hot Spring. Di sini terdapat berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Setelah berendam, kamu dapat menikmati berbagai macam menu, makanan dan minuman yang disajikan sembari mendengarkan live music. Dua, Flora Wisata Santera. Tak hanya terkenal dengan wisata cobanya, ada beberapa alternatif wisata lain yang bisa Anda pilih. Salah satunya adalah Flora Wisata Santera. Santera menawarkan pemandangan taman bunga dan spot foto kekinian yang menyegarkan mata. Flora Wisata Santera ini terletak di Jalan Trunojoyo, Jurangrejo, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Malang. Jadi jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Malang.
Kamu hanya butuh waktu sekitar 53 menit untuk sampai di taman ini. Rute menuju tempat wisata ini bisa dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta di Kota Malang. Selanjutnya, ikuti jalan hingga masuk ke Kota Wisata Batu. Flora Wisata Santera menyajikan pemandangan taman bunga yang sangat mempesona. Ada sekitar 700 lebih jenis bunga yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Taman ini juga bisa menjadi wisata edukatif untuk mengenal berbagai jenis bunga. Banyak spot foto epik yang tersedia di wisata ini. Ada pula replika bangunan khas Eropa yang berwarna-warni. Jam operasionalnya jam 8 sampai jam 17.00. Harga tiket Senin sampai Jumat Rp25.000, sedangkan Sabtu Minggu sebesar Rp30.000. Tiga, Malang Skyline. Malang Skyline merupakan destinasi baru di Jawa Timur. Tepatnya berlokasi di Leban, Tawangargo, Karangploso, Kabupaten Malang. Selama ini Malang memang dikenal dengan banyaknya lokasi wisata yang seru dan mengasihkan. Malang Skyline memiliki destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang berkunjung ke Malang. Kita dapat menyusuri Skybridge yang ada di Malang Skyline. Ini cukup populer karena panjang Skybridge-nya adalah 200 meter. Kemudian kamu juga bisa santai di Skynet dengan bean bag warna-warni. Malang Skyline resmi dibuka pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Malang Skyline tiketnya ternyata cukup murah. Tiket dewasa Rp35.000, kemudian untuk anak-anak Rp25.000. Semenjak dibuka, jam operasional Malang Skyline adalah setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 22.00.